one is correct ya. Our host. Subjeknya our host kan? Yeah. Okay, baik. Predikatnya adalah are serving, ini verb. Terus ini drink ini adalah object, noun. Yeah. On the tail potato adalah keterangan, prepositional phrase. Yeah. Our host are serving drinks on the tail potato. Tidak ada kebingungan di sini ya? Ya yeah, sudah jelas subject, verb, object. Pakai are karena subjeknya jamak. Yeah. Number two. Incorrect. Yeah, okay. Siapa subjeknya? The tired woman subject. Predikatnya mestinya kata taking. Yeah, ini kurang is ini. Yeah. Harusnya is taking ya. Predikatnya tidak sempurna. Huh? A much needed nap. Taking a much needed itu verb 3. Ini verb 3 menjelaskan kata nap. Jadi tidur siang yang sangat dibutuhkan. Ya. Kalau tired ini verb 3 juga. Verb 3 adjektif ya. Wanita yang capek itu is taking, sedang gitu ya, sedang tidur siang. Ini verb 3 adjektif, sedang mengambil tidur siang. Tapi kalau di bahasa kita kan enggak enak ya kalau sedang mengambil tidur siang. Ya, sedang tidur siang dan tidur siangnya itu yang sangat dibutuhkan gitu. Jadi ini is taking a much needed nap, ini objek ya. Utamanya kata nap, needed-nya cuman sebagai premodifier, adjektif, verb 3 adjektif. Ada kebingungan di sini? Terkecoh. Oh, kirain verb-nya needed gitu. Oh, I see. Ya, ada much-nya. Ini memang di sini tuh kelompok ini kok, kelompok noun phrase ini. Jadi enggak bisa dipredikatkan juga. Kalau mau jadi predikatkan depannya jadi aneh nanti. Ya. Taking a much ya. Taking a much apa gitu kan? The tired woman taking a much, much apa gitu loh. Okay, baik. Kita ke nomor 3. Incorrect. Okay. Ini ada double ya? Double verb. Jadi kalau mau dibenarkan, the letters itu subject. Ini verbnya yang erat ya ini kayaknya ya. Ya, jadi letters-nya tiba hari Rabu. Letter yang mana? Letter yang dikirimkan hari Monday ya. Jadi ini ya word-nya tinggal dihapus saja. And ini send ini menjadi verb 3 tapi adjektiva saja. Bukan verb. Kalau arrive-nya sendiri verb berapa? Verb 2 ya, verb 2 ya. Tiba. Ada kebingungan di nomor ini? Surat yang diapa-apain di hari Senin tiba hari Rabu. Oke. Okay. Number 4. The winners deserved the big prize. Ini sudah betul, ya. Yeah, correct. Subjeknya adalah the winners. Predikatnya deserved. And the big prize is the object.
Deserved itu beberapa? Pasti verb 2 ya. Karena sendirian dan menjadi predikat. Kalau diartikan, pemenang itu berhak atas gitu ya, berhak atas hadiah yang besar. Ya. Number 5, the plants are growing in the garden need a lot of water. Incorrect. Okay, ini this is incorrect. Ada sesuatu yang double yaitu verb ya. Are growing and need. Dan yang mengalah turun jadi klausa, ya turun jadi frasa adalah yang mestinya are growing ya. Karena ini nanti the plants, ini utamanya mau bilang the plants butuh banyak air gitu kan. The plants, karena yang butuh air itu adalah the plants ya. Jadi the plants yang growing on the garden. Verb ing ya. Verb ing adjective. Bukan verb ing. Bukan verb ing jadi sebagai predikat. Ya. The plants yang ngapa-ngapain di garden, the plants yang ngapa-ngapain di garden membutuhkan banyak air. Next ya. The shining stars lit up the darkened sky. Correct. Subjeknya adalah the shining stars. Predikatnya lit up. Terus ini adalah objek ya. Subjek, verb, objek. Jadi yang pertama itu shining stars. Bintang yang shining gitu ya, bintang yang bersinar ya. Shining ini adjektiva, menerangkan kata stars. Lit up itu menerangi gitu ya. Verb ini bentuk verb ini. The darkened sky. Langit yang gelap. Ini verb 2, 3? Pasti 3. Verb 3 adjective. Menerangkan kata sky. Jadi gelap ya. Dia itu, langitnya itu menderita gelap. Okay, berikutnya ya. Number 7. The driver rapidly increased the speed of the racing car. Ini sudah correct. Tell me the subject. The driver. And then predikatnya? Increased. Yang di-increase adalah? The speed. Yeah. The speed of the racing car. Subject, verb, object. Increase-nya berapa? 2 ya, increase. Jadi drivernya ngapa-ngapain, tapi ngapa-ngapainnya udah di masa lalu. Ngapa-ngapain? Meningkatkan ya, meningkatkan kecepatan dari of the racing car, dari mobil balap. Number 8. The excited children. Incorrect. Okay. Subjeknya ini mestinya adalah kata. Ya. The excited children. Ada apa? Ngantuk ya? Oh ya. Jadi kayak pengen tidur siang gitu ya? Correct. Apalagi suara saya yang merdu gitu ya. Minta apa? Oh ya. Oke, baik. Jawab satu-satu ya. Oh, bentar, ini kita selesaikan dulu ya. The excited children
Ini mestinya enggak terayang ya, tapi apa ini? Istra. Children banyak. Are trying, ya. Are trying. Children. Ini plural. Ya, ini plural ini. Child. Child. Children. Kan children-nya plural. Itu bunyinya, Miss. Oh, ini nanti tunjuk-tunjukkan aja ya nanti ya. Ya. Saling tunjuk-menunjuk. Dari sana lempar ke sana. Lempar-lempar ke sana. Oke, baik. To build a snowman in the falling snow. Falling snow itu salju yang ngapa-ngapain, yang sedang berjatuhan ya. Menerangkan. Ini adjektiva hubungannya. Oke, okay, number 9. Let me give it to one of you. Yeah, tereng siapa ya? Tereng. Oh, Mas, what's your name? Bahasa Alek ya. Oh iya, tadi namanya Kang Alek ya. Guys, sudah pernah makan bakso Alek belum? Enak ya, enak. Yang cabang Mangkunegaran. Karena cara Alek itu ada beberapa cabang ya. Oke, okay, Alex. Incorrect. Okay. Why? Why? Two verbs. Will graduate. Okay. Ayo dibenarkan, Mr. Alex. Okay. Jadi tinggal the students adalah subject. Partnya will graduate. Kompetitifnya jadi participle. Oke. Adjective. Iya. Oke, mantap ya. Kalau diartikan apa ini ya kalau diartikan? Lanjut. It's okay. Murid-murid tersebut menyelesaikan yang menyelesaikan latihan akan lulus di bulan Juni. Murid-murid yang menyelesaikan kelas akan lulus di bulan Juni ya. Oke, yes, bagus. Thank you, Mr. Alex. Kang. Thank you, Kang Alex. Now you can take one of your friends there. Who will be the lucky one? Kang Bayu. Ayo Kang Bayu. Incorrect. Oke, saya tulis incorrect. Incorrectnya pada kata apa? Correct. Oke. Subjeknya Kang. The dissatisfied customer. Oke, the dissatisfied customer. Terus? Disreporting. Oke. Terus? Ya, ini sebenarnya post modifier dari objek ya, ini sebenarnya ya. Prefix ya.
Jadi subjek, verb, objek. Oke, ada verb tiganya ya, Kang Bayu ya. Ini apa nih artinya? Tidak puas. Berapa, Bayu? Berapa ini? Tiga. Fungsinya jadi? Adjektif. Adjektif untuk kata apa? Customer. Ya, betul. Terus ada ketiga yang lain lagi di broken. Ini ketiga ya? Untuk kata? Toaster ya. Artinya apa ini broken toaster? Toaster yang rusak. Can you give me the whole meaning of this? Biar lama. Customer yang tidak puas mengembalikan. Sedang ya, sedang ngapa-ngapain? Toaster yang rusak ke toko. Oke. Teruji ya. Oke. Okay. Ya, tepat sekali Bayu. Oke. Okay. Ayo Bayu, you can choose someone. Dari sini, lempar ke sini. Ya. Ayo, Pak Dede. Sorry ya. Astagfirullahaladzim gitu. Sorry ya. Apa? Ayo Mbak Dede. Correct, oke. Okay. Oh ya. Menurut Mbak, subjeknya yang mana? Students. Predikatnya yang mana? Can add. Can add. Depannya student ini apa ini? Ada panjang banget. Ini keterangan kalimat. Adverb ini maksudnya. Adverb apa nih? Adverb of time apa adverb of tempat? Time. Adverb of time. Jadi for 3 weeks at the beginning of the semester. Subjeknya itu enggak cuma students ya sebenarnya. Students. Ya ini with fewer than the maximum number of units. Itu subjeknya itu. Can add additional courses. Ya. Ini correct ya. Additional courses adalah objeknya. Ya, noun. Noun phrase, object. Subjeknya kan student sampai kata unit sebenarnya ya. Tapi utamanya students. Can you give me the meaning, Mbak? Jadi jawabannya betul correct. Jawabannya betul. Ya. Selama. Pada awal semester dengan fewer tuh lebih sedikit. Dengan ini dengan mengartikan gimana nih kalau murid-murid ya, with fewer than the maximum number of units. Dengan sedikit unit ya. Ya, dengan sedikit pencapaian SKS ini maksudnya kayaknya. Dibanding dengan yang
Gini aja murid dengan pencapaian SKS sedikit gitu aja. Iya. Gak usah dibanding, langsung can add. Dapat menambah. Mata kuliah tambahan. Ya, betul sekali. Good job. Good job. Oke, okay, now Mbak Dede. Please. Oke. Mari ya. Oke. Ayo. On her lunch, I went to an energy department store to process a living here. Purchase, ya? Yeah? Incorrect. Karena gak ada subject. Iya, yeah, gak ada subject. Subjeknya taruh mana? Enaknya? Sebelum okay. Oke. Ria. Oke, okay. On her lunch hour. Ini kan keterangan ya? Keterangan waktu. Terus subjeknya adalah Ria. Predikatnya when. Oke, okay. When kemana? To a nearby department store. To buy, to purchase a wedding gift. Buat siapa? Oke. Okay. Ya. Yeah. Apa? Belum. Ada apa? Wedding gift for Amanda. Oh, kamu nikah? Oh, you are getting married. Kapan? After Lebaran. Di mana? Meritnya di mana? Getting meritnya di mana? Oh, in Papua. 6 May 2023. Oke, ya. Good luck ya, Miss Manda ya. You will be amazing ya. Ini okay, yeah, baik. Okay, now we go to number 3. Ria. Betea. Betea. Okay. Filter, please.
British, yeah. Incorrect. Yeah. Okay. Alright. Apa? Kenapa kok incorrect? This double fact. Double. Ini niruin apa ini? Niruin apa ini? Okay. What ground and what harvest? Bisa jadi correct. Aha. Kita hapus wordnya. Yang? Word wrong. Ya, yeah, okay. Ya. Jadilah korek ya. Subject. Ini modifier ya, post modifier. Verb 3 adjektif ini. Dan ini adalah the verb. The verb. Oke. Okay. Ini cuman keterangan, keterangan waktu. Adverb of time. November. November. Ini niruin siapa? Niruin siapa? Niruin British accent. Oh. Oh. Itu sudah bawaan dari lahir ya. Iya. Iya. Okay, it's my pleasure. Thank you, Thea. Yeah. Yeah, now you can pick. Pick one of your friends. Teh Ina. Teh Ina itu siapa? Oh, transe dulu. Sorry, transe dulu. Fir tree itu apa ya? Fir itu ya? Pohon cemara. Oh, pohon cemara, oke. Okay. Cemara, tumbuh. Ah, yang di? Pohon cemara yang ditumbuh. Yang ditanam gitu. Pohon cemara yang ditanam. Pada musim pada waktu liburan. Uh-uh. Akan dituai. Ini bukan akan. Dituai. Ini kan sudah terjadi. Gak usah pakai akan, gak usah pakai akan. Ya. Dipanen. Ya, dipanen. Ya, oke, okay. Thank you. Ya. Jadi pohon itu dipanen, panennya kapan? Udah berlalu ya. Dipanen November. Kalau di bahasa kita kan kita di bahasa kita jadi bilang sudah dipanen gitu kan. Tapi kalau Inggrisnya kan bukan perfect kalau Inggrisnya itu. Oke okay, ya. Thank you. Teh siapa tadi? Teh Ina. In the drop, the offering orange were falling to the ground. Correct. Correct. Okay. Subjeknya apa ini? The offering orange. Overripe. The overripe oranges. Jamak ya oranges. Terus predikatnya? Were falling. On the ground-nya adalah? On the ground. Ini keterangan ya? Keterangan apa? Adverb of place. Ya. Yeah. Kalau ini in the grove? Di grove itu tanah? Hutan. In the grove, oke. Okay. Semak belukar. So, Ina, you can give me the meaning? Sudah. Di semak belukar. Di hutan gitu aja, di hutan. Di hutan, matang. Terlalu matang ini kayaknya ya. Sedang satu tanah. Ya. Oke. Oke, thank you ya. Nice. Ya, the next will be. Ya, ini satu. It's okay. No.
Bebas. Kesana dulu sih, lempar ke sini biar semuanya dapat. Mbak Yatmi. Mbak Yatmi. Nona Yatmi, ayo. Resignation. Correct. Okay. Correct. Correct. Subjeknya adalah the papers will contain. Sudah. Yang delivered adalah adjective, yangnya adjective ya. Verb yang adjective. Ya. Yeah. Ini delivered verb berapa? Verb 3. Ini verb 3 verb ya, verb 3 verb karena di belakangnya being. Oke, can you give me the meaning? Papers ini koran, ya? Yeah? Surat kabar ya. Yang sedang dikirimkan, ini ada sedangnya. Ya. Yeah. Thank you. Yeah. Papers yang ini akan ya ini tampaknya. Koran yang akan dikirimkan jam 4 akan berisi pengumuman pengunduran diri presiden. Di sini kok muncul being ini kenapa ini? Karena ini bentuk aslinya adalah which is being, which is being, oh yeah, which are being delivered at 4. Jadi yang sedang dikirimkan, tapi kan pernah dengar kan kalau continuous present continuous itu bisa bermakna akan ya. Yang akan dikirimkan jam 4. Yang akan dikirimkan jam 4. Itu akan berisi pengumuman pengunduran diri dari presiden. Oke, silakan dilihat dulu. Ada kebingungan? No. No ya, oke. Jadi ini kalau dipecah jadi dua kalimat, dipecah ya. The papers will contain the announcement of the president's resignation. Klausa yang kedua, the papers are being delivered at 4. Terus dijadikan satu. Ya. Setelah being. Tampaknya setelah being itu verb 3. Verb ing juga bisa adjective noun. Verb ing bisa setahu saya karena ini kan being ini kan sebenarnya to be plus verb ing. Being ini adalah be itu adalah to be plus A itu being gitu ya. Tapi memang jarang yang ada being terus verb ing gitu, jarang ya. Biasanya langsung verb 3, adjective atau noun. Misalnya being a teacher gitu ya. Being a teacher I am happy. Being a teacher, I am happy. Am, yeah. Okay? Okay, ya. Lanjut, ya. Yeah. Next, okay.
tanya kami This is incorrect. Need verb, yeah. Di mana ini verbnya? Tampaknya before in ya? Ya. Oke. Apa ini is? Oke. Jadi subjeknya jadi a specialty shop with various blends from around the world is in the shopping mall, gitu ya. Subject, ini adalah verb-nya. Oke. Okay. Can you give me the meaning? Specialty shop. Toko apa sih specialty shop itu? Toko khusus. Kayaknya sih bukan blender, bukan blender itu bukan. Ya. Ini campuran barang dari semua dunia. Ya. Ada di mall itu gitu ya. Ada di shopping mall itu. Bentar, saya tuh mau nyari kata apa sih? Specialty maknanya. Specialty. Distinctive mark or quality. Bermutu gitu ya. Bermutu. Ya, yeah, oke, okay, baik. Amil, you can choose your friend. Lana. Lana, please, number 7. We could have exhibited in the Boston Museum last month are now on display in Gala. Correct, okay. The subject? The portrait. Mm-hmm. The verb? Are. Verb, okay. And apa ini yang verb tiga ini apa ini? Adjective ya. Oke, okay, kalau diartikan gimana? Potret-potret yang dipamerkan di museum bulan lalu, ini dipajang di galeri. Ya, betul sekali. Jadi gambar-gambar, potret-potret yang diapa-apain, yang dipamerkan ya, yang dipamerkan di Houston Museum bulan lalu, sekarang dipamerkan di Dallas, ya. Yeah. Betul, betul. Oke, okay, we can go to number 8. Manda. Number 8. Incorrect. Okay. Kenapa enggak masak? Kenapa pada kaget? Kenapa sih? Oh gitu, I see. Saya ikutan kaget, kenapa ada apa emang sih? Oh, ngeprank saya toh. Oh, ngeprank Manda. Manda. Oh, mungkin karena sama namanya ya, jadi ada telepatinya ini. Oke, okay. Kenapa ini salah Manda? Serasa malu diri sendiri. Gak ada subjeknya. Oke, okay. Di mana taruh taruh Mandanya? Di mana ditaruh subjeknya? Antara hand dan itu. Oke. Okay. Ayo, pilih satu nama.
Yang milih kan? Oh, nama. Nama ini loh. Bayu. True. With a sudden jerk of his hand, Bayu. Ini subjeknya Bayu ya? Yeah. Verbnya adalah true. The ball object, the ball across the field to one of the other player. Okay, sudden jerk. Ini jerk itu kok kayak negatif meaning ya? Sudden jerk ini kayaknya gerakan yang tiba-tiba gitu loh. Terus ini artinya apa ini? Ayo mana? Ayo. Dengan gerakan tangannya yang tiba-tiba, Bayu melempar bola menyeberangi lapangan ke salah satu pemain lain. Oke. Cakep ya, cakep, cakep. Oke, okay, baik. Number 9 sekarang, Manda. Siapa? Oh, Mbak Melanie. Please. Ayo. Construction of the machine development, it will be underway by the first of the month. Kemudian subjeknya. Oke. It-nya dihapus saja. Okay. And then subjeknya jadi? Construction. Oke. Okay. Of the housing. Pop-nya? Will be. Oke. Okay. Will be underway by the first of the month. Oh, diartikan apa ini? Underway itu apa ya maksudnya ya? Konstruksi apa? Aha. Akan berlangsung gitu ya? Akan berlangsung by the first of the month. Sebelum tanggal 1 bulan ini. Ya, jadi by ini sebelum ya. Will be underway ini akan berlangsung gitu kan? Karena ini akan ya will be-nya ya. Akan berlangsung sebelum tanggal 1 dari bulan ini. Oke. Okay. Oke okay, lah. Tak sempat kalau. Yeah. The one and only. Paling sama. Sugar daddy kita. Daddy aja nggak ada sugar. Ada sugar mama. Ayo Mas Ben. Applicants with their name their completed form at the earliest date have the highest priority. Correct. Correct. Subjeknya di the applicants, verbnya itu di have, returning itu pergi, the applicants completed verbnya untuk jawab form. Pelamar yang mengembalikan form yang sudah selesai pada di tanggal yang awal, paling awal. Paling awal punya nilai yang punya prioritas yang baik.
Yeah. Rasanya kok jadi bangga gitu lah. Yeah. Thank you. Oke, thank you. Ya sudah, kalau begitu sudah pas ya? Pas. Alhamdulillah. Yaudah kalau ini Bayu aja. Ayo Mr. Bayu. Oke, jawabannya betul ya. Subjeknya apa ini Mas Bayu? Okay, the earliest medicines. Pop-nya? Were obtained. Yeah, udah selesai. Were obtained from plants of various sorts. Okay, selesai. Jadi obat-obatan zaman dulu didapatkan dari tumbuhan berjenis bermacam jenis tumbuhan. Yes, sorts itu kan kayak types. Ya, to be plus sub 3 ya. Oke, selesai masalah. Sudah subjek tinggalkan. Ya. Iya. Iya. Stretched. Ada yang bisa jelaskan enggak? Tolong dong dijelaskan. Verb-nya yang mana? Verb-nya. Ini verb-nya. Oh iya, double verb. Salah. Oke. Paham ya? Oke. Langsung ya. Jadi kurungin aja. Subjeknya udah simple sales were made from canvas yang diapa-apain gitu ya. Yang diapa-apain di atas frame. Ya, udah ya. Udah selesai masalah? Selesai masalah? Next. Mbak Nina, please. Nina. Siapa? Nina. Okay. B. Betul teman-teman? Yes. Karena ini yang hilang apa? Verb. Okay. What is the subject of this sentence? Pluto's moon subject. Apa? Ya, Sharon itu ya. Ini yang positif ya? Sharon yang positif ya. Ya, ini yang positif namanya. Okay, terus in a slightly elliptical path ini in diikuti preposition diikuti oleh noun phrase ya, jadi prepositional phrase. Okay, sebagai keterangan
terangan kondisi in a slightly elliptical path around the planet. Okay, selesai masalah ya. Subject verb. Okay. Ya. Yeah. Apositif. Apositif. Oh ini. Okay, baik. Ini sebenarnya dari in ini namanya prepositional phrase. Kalau dari in ya. Karena dimulai dengan preposisi. Prepositional phrase. Tapi kalau dari a itu namanya noun phrase. Oke, okay, ya Mbak ya. Oke, gerak lagi ya. Ayo, siapa ini? Aster. Ayo Mbak Aster. Aduh, ini teknik. My answer is B means, I don't know. Okay, is it B? No. B. Okay. B. Why must it be D? Because it was present participle. Aku juga bingung. Ini fungsi apa? Fungsi adjektif. Di belakangnya ada kata program, ini noun kan? Oh, iya. Terus ada any, kita udah, oh any itu kan garda terdepan dari noun phrase gitu ya. Yang kita fokusnya ke sini. Any, nanana, program. Berarti di sini kita harus mencari sesuatu yang berfungsi sebagai? Noun. Adjektif. Verb in adjective. Verbnya yang mana sih? Kalimat ini punya yang mana? Techniques of ini loh, kalau menurut saya ini techniques of breath control membentuk gitu ya, membentuk an essential part, bagian esensial dari training program to improve the voice, untuk memperbaiki suara. Subjek utamanya techniques. Subjeknya adalah form. Oke. Jelas? Jelas. Selesai masalah, kita tinggalkan. Oke. Selfie? But actually you have to go to Oke, Lia. Biasa aja makanya. Biasa aja. Robert A. Lee surrendered the Confederate Army to General Grant in 1865 and the aftermath of Cold War. Okay, the answer is A. Hah? Yang tadi jawab apa Mbak? Eh kan? Surrendered kan? Yeah. Verb 2 past tense. Tadi kunci di anu tadi benar apa enggak di form tadi? Benar. Ya? Surrendered. Oke. Okay. Subjeknya adalah Robert E. Lee. Oke. Ya, ini yang hilang predikat. And then the Confederate Army objek ya, sebenarnya semuanya objek sampai belakang ya, to kepada the General Grant in 1865 at the Appomattox Courthouse. Oke, okay. Selesai masalah ya. Robert Lee menyerahkan nananana pada nananana, dah gitu aja, terus tinggalkan ya. Juragan bakso. Juragan bakso. Oh.
to cover other plants. The answer is B. B. A. A apa B? A. Bukan apa positif ini? Apa nih? Apa past participle phrase. Bukan apa positif? Kan kalau apa positif kan noun phrase bentuknya. Kalau ini kan dimulai dengan ketiga. Found below the brain. Yang diapa-apain di bawah otak, yang ditemukan di bawah otak gitu loh. Subjeknya tetap the apa ini ya? The brain. Pokoknya ini ya. Pokoknya kelenjar entah apa pokoknya itu ya. Nah, terus diapa-apain di bawahnya brain, yang ditemukan di bawahnya brain itu releases hormones, melepaskan hormones to control other glands. Yes. Berarti kalimat awalnya which is found below the, which is found below the, yeah. Ya, betul betul. Ini aslinya which is found ya, aslinya. Terus direduksi tinggal found aja. Yang lainnya enggak bisa karena kalau yang B ini enggak punya konektor, enggak bisa ya. Karena kalau dua klausa bergabung jadi satu, harusnya punya satu konektor. Kalau ini its foundation below the brain. Ini kenapa salah ya? Foundation. Noun ya. Noun dan enggak ada kaitannya ya. Enggak ada kaitannya. Kalau ini finds itself below. Ini malah verb kan ini? Verb harusnya di posisi verb. Ini kita cuman mencari posisi modifier. Ini IAP masih dipakai ya ternyata ya. Posisi modifier. Posisi adjektif. Selesai masalah? Selesai. Oke. Okay. Emang Mbak Amin itu juragan soto? Oh. Amin. Containing. Betul? Mengapa? Ya, adjektif. Adjektif ini ya. Produce sentences containing three or four words. Yang ngapa-ngapain? Yang berisi. Jadi at around 2 years of age ini kurung ini cuman apa namanya? Keterangan. Ya, prepositional phrase, keterangan gitu aja. Terus subjeknya adalah many children. Ini subjek. And then predikatnya produce. Predikat verb ya. Terus objeknya sentences. Tapi sentences yang ngapa-ngapain? Yang terdiri atas ya, yang berisi 3 atau 4 kata. Oke. Okay. Okay, ya. No problem? No. Next. Oke, silakan Mbak Selvi. Multinational companies blah 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 is increasingly important to imply the global internationally accepted
brand names. Are finding. Setuju? Yes. Yes. Mengapa begitu? Okay, lack of verb here ya. Yang bisa jadi verb cuma yang be, yang lainnya ini enggak bisa karena kurang to be. Ini kelebihan subjek. Ini ya sama kelebihan subjek. Ya, okay. So, subjeknya multinational companies. Verbnya are finding it increasingly important to employ internationally acceptable brand names. Jadi merasa penting untuk gitu ya, merasa penting to employ untuk mempekerjakan atau untuk berhubungan dengan gitu ya, menggunakan nama brand yang secara internasional itu sudah diterima. Oke, pokoknya ini sudah betul ya. It itu siapa it ini? Bukan. Object, tapi it ini mengacu pada siapa? Ini impersonal kan? Pernah dengar kan impersonal it? Impersonal it ini tidak mengacu pada apa-apa. Ya yeah, just I find it difficult to gitu aja. Tidak mengacu pada apa-apa. Kayak it is concluded that itu itnya siapa coba? Impersonal kan? Yeah. Selesai masalah. Oke, kita tinggalkan. Next. Mbak Selfie. Cornea is located under the conjunctiva on blah 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 of the eye. See? Correct. Yes, correct. Ini tadi ngawur tapi benar ya? Oh iya. Pilih the exposed part karena setelah on itu kan jadi ngawur. Ulang. Setelah kan sudah ada subjek, terus sudah ada verb, verbnya is located, lalu anda dapat baik pun preposisi, lalu on juga preposisi, karena kan kalau on setelah preposisi harus nama dan nama tes, nama yang sama tes, bagus, subhanallah, memang data. Yeah. Oh, a lecturer. A lecturer. Yeah. Okay. Yang non-phrase cuma yang ini, the exposed part. Ini exposed the part ni malah verb sama object. Ini malah subject verb. Ini sama juga ni verb object juga exposed the part ini. Iya, kayak sama kayak di. Okay, selesai masalah? Yes. Masalah tanpa masalah. Okay ya. Okay, number one again. Okay. Ada deh. Fifty. Okay, eh, setuju teman-teman? Yeah. The Polynesia. Sekarang ini yang hilang apanya? Subject. Ini yang hilang subjeknya. Dan predikatnya? Settle itu apa sih artinya? Ya, yes, pokoknya ngapa-ngapain tapi di masa lalu ya. Ya. Ngapa-ngapain Hawaiian Island antara tahun 3000 sampai 750. Settle itu yang menghuni gitu.
menghuni. Jadi Polynesians menghuni Pulau Hawaiian antara ya antara 300 sampai 750 AD Masehi ya. AD itu Anno Domini Masehi, tahun Masehi. Oke, selesai masalah? Yes. Oke. Okay. Number 2. Oke, okay, Mbak Dede, please you choose. Mbak Afi. A bright comet is appearing in the sky attract much attention. Yes. Betul teman-teman? Appearing. Yes. Oke, ya. Sudah ada subjeknya yaitu bright comet. Predikatnya attracted. Terus yang ini berarti cuman post modifier ya. Appearing artinya apa? Ya. Pokoknya yang ngapa-ngapain ya. Yang ngapa-ngapain ya. A bright comet yang muncul kan muncul tuh ngapa-ngapain ya? Iya. Karena aktif. Kalau diapa-apain kan pasif ya. Kalau ngapa-ngapain kan aktif. Kalau muncul kan aktif ya. Appearing. Tidak bisa appeared gitu enggak bisa. Karena kalau appeared malah dimunculkan. Kalau appearsnya? Appears enggak bisa. Kenapa appears enggak bisa? Akan terjadi double verb karena sudah ada kata attracted di sini. Ini attracted itu ngapa-ngapain apa diapa-apain? Menarik perhatian atau ditarik? Menarik banyak perhatian. Ngapa-ngapain? Jadi verb 3 itu verb siapa? Pokoknya kalau ketemu sesuatu yang akhirnya ed gitu ya. Kita jangan langsung oh dia itu pasti dia apa-apain ya. Bisa jadi dia ngapa-ngapain karena dia verb 2. Kalau verb 3 memang kalau verb 3 apalagi jadi frasa emang dia apa-apain. Tapi kalau verb 2 jadi predikat terus dia sendiri kayak gini sudah pasti dia itu ngapa-ngapain ya. Dia itu yang menjadi dia itu yang menjadi tersangka gitu ya, yang pelakunya. Oke, okay, bingung nggak dengar kata-kata saya ya? Kalau saya mau bilang nggak, kalau bingung ya udah pikir sendiri. Kira mau dijelasin, kira udah ngawin, pikir sendiri. Ya, oke, ya. Subjek yang harus dibesar itu sudah pasti adjective. Kalau melihat kalimat yang bolong kayak gini, kita cari subjek, verb-nya juga. Kalau nggak ada, berarti kalau udah ada subjek. Nah, kalau udah ada subjek tapi verb-nya nggak ada, berarti yang hilang verb. Ya iya ya. Cari yang hilang ya. Cari yang hilang tuh apa gitu loh? Itu kalau pas di sampingnya subjek yang kosong. Iya, semua itu semua tak sama. Mau bilang apa ya? Semua tak sama. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Not given ya, bisa ya, bisa tidak. Jadi kasus per soal tuh beda-beda, kasus tiap soal bisa beda-beda. Pokoknya kalau sudah ada subject verb, berarti kita jangan membentuk subject verb baru lagi. Cari yang membentuk modifier, jangan subject verb gitu ya. Oke, okay. Selesai masalah? Selesai. Ya. Kita cari masalah lagi. Siswani. Oh, Melanie. Yes, please, Mbak Melanie. In some daguerreotype camera, in blah blah blah, through a hole in the back of the ball. Answer is B. The object was here. Okay. Agree. Agree. Bisa menjelaskan kenapa? Ada subjeknya.
tanpa pengetahuannya. Gak ada subjeknya ya? Jadi ini sudah ada in nananana kamera. Terus nananana ini true ini melalui ini preposisi melalui sebuah lubang ya. In the back of the box. True ini preposisi. Ini tuh sebelum ya kalau di kalimat ini setelah koma harus ada subjek baru karena in sampai kata kamera tuh kan bukan sebuah kalimat. Ini cuman di kamera entah itu daguerreotype itu artinya apa, pokoknya di kamera daguerreotype koma gitu loh. Baru kayak gitu kan belum jadi kalimat ya. Ya, koma kita harus mempunyai subjek baru. Jadi kok saya bingung ya. Jadi begini nih, ini kan salah pikir sebenarnya kan bilang kamera itu kan subjek, tapi ternyata gitu. Bagian dari itu, tapi maksudnya ada kalimat lain sama lengkapnya, tapi dalam satu kalimat awal itu sebelum koma ada kalimat yang menunjukkan subjek, tapi setelah koma itu ada verbnya, cari verbnya. Atau sudah pasti kalau setelah koma itu pasti cari akan ada subjek dan verb dan nggak mesti juga. Tiap kasus tiap soal itu beda-beda. Di sini iya karena ini kan kamera kan bukan subjek ya. Cuman keterangan ini kan ada di belakang preposisi ya. Object of preposition kan ini. Nah, object of preposition itu ingat itu tuh cuma keterangan bukan subjek ya. Jadi kita di sini perlu subjek baru. Object ini subjeknya, terus was viewed itu verb-nya gitu. Jadi gini, di kamera ini, di kamera lalalala, koma, objek diapa-apain melalui, dilihat melalui sebuah lubang, through a hole, in the back of the box, di belakang box. Saya nyambung gak ya? Bisa dipahami gak ya saya ya? Oke. Oke ya. Jadi tiap kasus, tiap kalimat beda-beda. Kita juga harus meraba artinya ya. Meskipun gak sepenuhnya. Tapi pokoknya kita paham ini tuh apa yang terjadi di sini gitu loh. Oke, lanjut. Mari kita cari masalah lagi. Ya. Silakan. Oke, Amanda please. Number 4. Oh. Kayaknya aku ini. Oh. Kalau di verbalist. Butuh apa? Yang hilang adalah verb gitu. Yes. Ya. Yang verb cuma yang D ya. Yeah. Yang lainnya nih ini tidak sempurna. A tidak sempurna. B kelebihan subjek, C bukan verb ya. Oke. Diapa-apain ya ini jadinya ya. Stone tools diapa-apain with other rock materials. Diapain sih berpolis itu? In the stone disemir ya. Dilapisi. Kenapa?
Siapa ini tadi? Siapa barusan siapa tadi? Ini tadi? Oh tadi Manda, ya yeah, oke okay. Oh habis. Ada banyak nih belum. Maaf kurang banyak nih. Aku udah sama satu lagi. Habis? Kalau habis dari sana udah habis belum? Belum. Ini dulu kan Pak ya? Iya. The first thing is the cross that was the Savannah in 1819. The first steamship to cross the Atlantic was the Savannah in 1819, betul? Yeah. Subjeknya adalah the first steamship. Subjek. Predikatnya was di sini ya. Nah ini predikat sama bagian dari objek ya ini was. Was Savannah. Oke. To cross the Atlantic ini keterangan. Keterangan ya. Jadi menerangkan kata steamship. Kapal yang pertama kali menyeberang Atlantik gitu ya adalah Savannah. Oke, yang kita cari adalah verb. Yang lainnya bukan. C hapus karena bukan verb. Ini kelebihan. Ini malah klausa ya. Klausa. Ini in the tidak ada unsur verb-nya. No, kita hapus. Selesai masalah? Selesai. Ya, sudah ketemu ya. Kita tinggalkan. Ya. Oke. Okay. Banyaknya. Kakaknya cukup belum. Iya, kakaknya. Juicy. Kita banyak. Bayu lagi. Udah. Ina belum. Ina belum. Ina. Juicy.
Mas. The earth blades meet each other at cracks in the earth, blah blah blah, fall. Jawabannya C, fall. C, fall. Oke, betul teman-teman? Yeah. Yes. Subjeknya adalah the earth plates. Predicate meet. Oke, berarti kita jangan mencari predikat lagi ya. Each other at a cracks in the earth. In the earth called fault. Kan ini kan gini ya, jadi ketemu apa namanya, ketemu dengan satu sama lain di apa-apanya, di sebuah anunya bumi. Cracknya, maksudnya gini, gak usah tahu artinya, pokoknya kita tahu itu kata benda gitu ya, cracks. Di cracksnya bumi yang di apa-apain. Intinya. Iya, anunya bumi yang diapa-apain, yang disebut ya, yang disebut patahan fault. Gini kan ya, palung gitu ya, palung gitu bukan sih? Iya. Ya. Yang diapa-apain? Yang disebut gitu loh ini. Jadi piringan-piringan bumi bertemu dengan satu sama lain di pecahan ya, kira-kira gitu ya. Patahan. Di bumi yang disebut fault. Palung atau apa sih fault itu? Patahan. Apa? Plates itu kerak bumi. Yang bisa bergeser ya. Lempengan ya, lempengan. Oke, ini bisa dipahami? Bisa. Oke, selesai masalah. Yuk. Betul? Ini ngapa-ngapain apa dia papain? Ngapa-ngapain? Kan hidup gitu ya. Hidup itu kan yang ngapa-ngapain? Ya. Siapa subjeknya? The first plant-like organisms. Organisme pertama yang plant-like seperti tanaman. Ya. Probably lived in the sea, mungkin hidup di laut, perhaps 3 billion years ago, mungkin 3 juta tahun yang lalu. Oke, selesai ya. Yang lainnya tidak kita pilih ya. Yang A ini kan noun kan, ini kurang, yang living kurang sempurna, yang it was living kelebihan subjek sama bagian dari verb. Next. In now pattern baldness, how we influence degree of heredity. Heredity, betul? Yes. Okay. Yang hilang adalah subject ya. Yeah. Heredity ini adalah noun ya. Predikatnya? Influences, okay. In male pattern baldness, ini keterangan. Artinya adalah dalam baldness pattern. Kebotakan. Dalam kayaknya kebotakan pada laki-laki gitu ya. Terus heredity, keturunan itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi
jumlah rambut yang rontok ya, the degree of hair loss. Oke. 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 Ini belum botak ya, tenang saja. Ayo kita ke number 9, please. Lauren. Makes it fascinating. Tinggal yang A ya. Oke. Ya. Betul ya. Curtis Peebles makes a fascinating attempt. A fascinating attempt itu apa sih? Percobaan yang mengagumkan gitu ya. Percobaan yang mengagumkan to expand America's belief in flying saucers. Yes. Okay, well understood? Yes. Now we go to number 10. Siapa ini? Sudah ya? Kembali ke putaran baru. Masih ini lah, ini masih ada nih. A. Setuju A? No. Yang B, ya, yang B. Ya, kalau yang A itu enggak ada verb-nya nanti kalimatnya gitu ya. Kita pilih yang B. Karena yang B itu ada bagian dari subjek dan ada verb-nya. Ya. A succession bla 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 ini kan komplement ya. Jadi pelakunya adalah irregular coastline of Massachusetts. Iya, itu pelakunya. Is a succession of bays and inlets. Ini ngomongin bagian-bagian pantai ya ini ya. Kalau diartikan, perlu diartikan nggak ini? Perlu. Coastline itu garis pantai. Garis pantai Massachusetts yang tidak biasa adalah a succession, kayak perpindahan antara teluk dan jalan air. Ini itu jalan air kalau enggak salah ya. Teluk dan jalan air. With the hook of the Cape Cod Peninsula in the southeast. Dengan hook itu apa sih? I don't know. Di Peninsula Cape Cod. Peninsula itu ya semacam perairan ya. In the southeast. Ya, with ke belakang ini adalah bukan klausa, frasa tambahan aja. Ya. Prepositional phrase. Oke, gimana? Next. Ayo silakan Mbak Dede, masih banyak pilihan. Yang baru stand up comedian.
The North Platte River, blah blah blah, from Wyoming into Nebraska. I could close. Yes. Yes. Okay, kurang verb ya? Yeah. Sudah ada subject. We have the North Platte River as a subject, and then flows verb. Mengalir dari Wyoming ke Nebraska. Kenapa, yes. Kenapa enggak? Flowing. Nah, kurang to be ya. Harusnya ada isnya kalau mau pakai. Mau pakai flowing harusnya ada isnya. Nah, ini bukan adjektif ini. Ini predikat. Nah, ini yang kita butuhkan malah predikat kalau ini. Jadi bukan adjektif di sini ya. Bukan hubungan adjektif, tapi predikat. Kalau kita isi yang flowing, kalimatnya jadi enggak punya predikat malahan, baru sungai yang mengalir dari nanana karena masih ngambang. Belum ada predikatnya kalimatnya ya. Karena kalau flowing kan diartikan kan yang ya. Yang diapa-apain. Yang apa-ngapain? Padahal butuhnya yang diapa-apain. Bukan. Padahal butuhnya itu predikat. Jadi North Platte River sebagai pelaku kata kerjanya sebagai predikat, butuhnya tuh predikat verb butuhnya ya. Bukan. Lah kalau misalnya adjektif dicari kan berarti harus ada verb-nya ya. Enggak, ini jadi kalimat ini. Kalau misalnya flowing itu adjektif dipasang terus verb-nya yang mana? Iya, lebih karena di sini yang hilang verb ya. Ya, oke. Oke, Mas. Mas Ben. The Yosemite received its name from a Sioux word meaning first people. My answer is A, the city of. Mm-hmm. Betul? Yes. Yes. Ya, karena yang hilang adalah bagian dari subjek. The city of Biloxi, subjek. The tour included. Kalau mau begitu harusnya the tour including. Kalau mau pakai ini ya, the tour included. Ini kan tour yang tercakup. Lah, salah, karena harus ada misalnya the tour included in Biloxi baru bisa. Nah, atau the tour including, karena including itu termasuk gitu ya, karena include kan yang tercakup di gitu. Okay, so this is not the answer. Verbnya adalah ini verb ngapa-ngapain apa dia apa-apain? Ngapa-ngapain. Menerima. Ya, menerima namanya. Itu ngapa-ngapain ya, menerima itu. It's name from Sioux word meaning first people. Meaning itu meaningnya ini adjektiva untuk kata word. Yang berarti yang jadi yang bermakna orang yang pertama, yang bermakna first people. Next. Okay. Sudah mau habis ya? Ayo kita selesaikan sampai 10 kalian ya. Ya? Disebut aja. Oke, ini apa? Can contain. Kenapa? Singular as. Ya, oke. Ya. Contain. Oke, oke. Kenapa kok bisa? Karena singular. Kalau singular, pakai S.
Karena upright, upright. Bukan lion. Segerombolan. Segerombolan lion itu upright. Collective noun itu dianggap collective noun itu bisa dianggap satu, bisa dianggap jamak. Tapi kalau upright of lions ini satu ya ini ya, entitinya satu. Kalau itu komplain bisa kita bingung. Iya, kalau itu komplain baru kita kan kalau KPS. Iya, kalau itu ini akan benar kalau misalnya ini contains ya. Nah, ini baru benar kalau ini contains. Ini baru benar karena ini meskipun lanjutnya banyak tapi rombongannya cuma satu. Ya. Pranya, iya, harusnya konsens. Iya. Iya. Let's go ya. Next, ini. Oke. Okay. Subjeknya flowers. Jamak. Jadi R small and wide. The tea gak bisa. Plannya tunggal nih. Plannya tunggal. Oke. Oke. The tetracyclines. A family of antibiotics, yeah, are used to treat infections. Ya, yeah, positif ini ya, positif. Oke, okay. Selesai masalah. Next. Any possible academic assistance from taking simultans is marginal at best. Ini karena ini verb. Subjeknya pada kata apa? Academic assistance. Assistance ya, pertolongan. Academic assistance, pertolongan akademik ini noun, ini subject ya. Terus from taking simultan itu cuman post modifier ya, is marginal at best, menguntungkan. Next ya. Henry Adams. Iya. Ya, oke. The major cause of ocean tides is gitu kan? Ya. Iya, butuh. Oke. Subjeknya kan cause ini ya? Tunggal, jadi is. Ya. Subjeknya yang mana? Ini subjeknya, map ya. Iya, yeah. Of the freeway using information gathered by sensors embedded in pavement. Airs apa? Verb ya. Yeah. Air itu kan mengudara gitu kan di sini, mengudara. Pakai S karena subjeknya tunggal. Selesai, kita pulang.